teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel TH Deli. TH Deli kali ini mau kuliner di daerah Montong, Tuban. Yuk kita mau kuliner di warung namanya Pedes Asin. Yuk kita langsung masuk ke dalam. Yuk kita mau pesen menunya. Yuk sini-sini. Teman-teman, jadi ini modelnya prasmanan. Kita ambil dulu piring. Nah, di sini istimewanya ada daun jatinya. Jadi naruhnya gimana ini? Ke sini apa? Sini bener? Iya bener. Sini naruhnya. Langsung kita ngambil. Ini ada nasi putih dan ini juga ada nasi jagung. Tergantung mau pakai nasi apa. Saya mau pakai nasi putih dulu aja. Oke teman-teman, ini ada keringan sama ada sayur. Nanti kalau keringan kita ngambil sendiri. Kalau sayur nanti sama mbaknya diambilin. Ini saya mau ngambil keringan dulu. Ini ikan apa mbak? Banteng ya? Banteng sama lele. Nyoba banteng. Jadi banteng satu. Terus ini ada lalapan. Lalapan ada terong. Pakai ini aja deh. Pakai apa? Kemangi. Dikit aja. Terus ini juga ada gorengan tempe. Gorengan tempe masih anget. Baru mateng. Terus lanjut, ini ada sambal. Tara, sambalnya luar biasa banyak banget ini. Padahal cabenya mahal mbak ya. Sambal, ngambilnya secukupnya aja. Ini ada jeruk. Ntar kita kasih kecutan gini. Sama ada apa itu sayur apa? Ini namanya apa? Panggang. Ini ada ulas panggang sayur masih anget dia, masih anget banget. Yuk. Sekarang kalau mau minta sayur, nanti dikasih mangkok sendiri. Tapi kalau mau keringan, kita ngambil sendiri. Yuk langsung becek. Becek boleh. Mau becek? Becek apa mbak itu? Becek sapi. Boleh. Tambah lagi becek sapi. Sayurnya itu banyak banget sayurnya teman-teman. Tinggal kita milih. Dan hari ini lumayan harusnya pagi kesini. Ini agak siangan. Jadi menunya agak habis semuanya. Kalau pagi masih lengkap sih. Ya bu ya? Buka mulai jam berapa bu? Jam 7 pagi sampai 8 malam. Oh, kalau habis masak lagi gitu bu ya? Oh enak gitu bu ya. Jadi seger, maksudnya sayurnya sayur baru gitu. Jadi tiap hari buka? Iya. Gak ada liburnya ya? Ini baru ya bu ya? Udah 4 bulan. Iya. Ya. Terima kasih mbak. Bentar, saya mau ngambil sendok dulu. Sendok. Yuk, teman-teman, langsung kita mau mereview atau kita mau makan. Yuk, let's go. Teman-teman, ini menunya udah datang atau udah pesen tadi, udah ngambil sendiri. Nanti ini modal prasmanan kita ngambil sendiri. Yang saya pesen hari ini, tara, ini adalah nasi bandeng, sambal nasi bandeng kayak gitu ya. Kayak ini keringan deh. Ada tempenya juga. Jadi harganya segini itu 20.000. Jadi kita tergantung nasinya, kita mau banyak atau sedikit kayak saya sebenarnya. Ini program diet ya teman-teman. Jadi nasinya dan sambelnya juga, sambelnya tergantung kita mau ngambil seberapa sambelnya. Tapi juga dihargai sambelnya ya teman-teman. Berhubung saat ini itu cabai lagi naik-naiknya, naik daun ya. Terus ini udah, ini keringan dari bandeng goreng. Yuk lanjut. Ini juga ada sayur. Ini saya apa ini ya? Ini becek ya?
becek. Nah, ini becek daging. Becek daging itu paketan ya teman-teman. Becek daging, nasi sama es jeruk begini itu harganya Rp25.000. Jadi ini paketan. Terus ini juga ada apa? Ulas-ulas. Nah, ulas-ulas iwak pe. Ulas-ulas iwak pe kayak lodeh gitu, tapi ini ulas-ulas iwak pe kayak gini. Nah, dapat pe, ikan pe-nya segini teman-teman. Ini paketan juga. Ini nasi sama es atau mama minuman, terserah mau minuman apa, itu harganya Rp20.000. Oke teman-teman, mari kita makan, kita review gimana. Tadi saya ngambil ini, ngambil apa, daun kemangi sedikit. Ini gorengannya nggak terlalu kering banget, dia masih basah dalamnya loh, masih ada kayak daging-dagingnya gitu. Ini udah cuci tangan tadi, langsung saya cobain. Bismillahirrahmanirrahim, saya cobain sambelnya juga. Sambelnya kayaknya pedes kayaknya ya, saya cobain dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, boleh. Ini apa namanya? Blut. Yang ini? Ini balungan masing-masing. Balungan sama belut ya? Oke. Untuk harga? Ini 25. Yang ini 20. Sama ya, nasi sama minum. Oke, 25 sama 20. Oke, teman-teman. Ini ada menu lagi. Ini balungan. Asem-asem balungan ya? Asem-asem balungan. Ini ada. Ini juga paketan. Nasi plus minuman itu harganya 25. Terus ada lagi, bentar. Ini ada belut. Apa rica-rica atau apa? Ah, belut. Belut di modelnya kayak rica-rica gini. Ini, kelihatan. Ini nasi plus minuman juga harganya Rp20.000. Tadi ini. Oke, teman, balik lagi ya. Tadi mbaknya ngasih apa, sayuran juga, maksudnya sayur itu. Oke, ini saya lanjut lagi. Tadi saya mau mereview itunya, sambelnya. Bentar, tadi nasinya dikit aja, terus sambelnya yang banyak. Oke. Itu sambelnya lumayan. Pedasnya juga ada, pedasnya ya, berani pedes, nggak pedes banget tapi berani pedes dia. Untuk saat ini berani pedes. Oh, sini ada tempe goreng. Ini gorengnya masih hangat, enak. Itu tempenya enak. Jadi tempe kan macam-macam ya teman-teman, tapi ini tempenya enak dia, apalagi kalau lagi hangat kayak gini. Enak banget, serius. Lanjut saya ini ke apa ini ya, ulas-ulas P, masih anget loh, enak dia, masih baru mateng. Jadi di sini itu sayurnya baru semua. Saya cobain kuahnya dulu ya, tanpa nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ikan P nya itu terasa banget, ikan P nya terus kalau bumbunya itu dia nggak terlalu butek-butek ya, gimana ya, nggak terlalu kaya, maksudnya encer gini loh, tapi gimana, bentar ya, pekat ya, ya nggak terlalu pekat banget ya, kayak gini. Tapi masih terasa asinnya, juga masih terasa. Terus saya mau nyobain ini apa, ikan penya langsung, berhubung saya udah pakai tangan, saya pakai tangan aja deh, langsung saya cobain ikan penya. Wow, langsung perotol sama nasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, empuk, ikan penya empuk banget. Terus di sini juga ada itu tempe mentah yang dicampurin. Di sini ada tahu mateng yang diiris-iris dicampur. Sama ini kayaknya apa ini, labu ya, labu atau blonceng itu ya, dicampur sini. Tadi untuk campuran itu saya suka kuahnya, enak, seger banget kuahnya. Terus lanjut saya mau nyoba ini, lanjut berikutnya itu adalah becek, ini tadi ulas-ulas, ini becek daging kayaknya. Dagingnya banyak banget,
Ini daging sapi, teman-teman. Terus ada ininya, apa? Apa ini, babat ya? Ini ada babat, ada daging, memang benar-benar daging. Terus ada apa lagi ya? Oh, babat sama daging, terus tulang-tulangnya juga ada. Oh, ini ati. Campur, ini campur semua ini. Jadi banyak, oh, tulangnya juga ada. Saya cobain dulu ya. Sebenarnya ini ada sama jeruk nipis, enak kayaknya. Nggak usah deh, begini aja saya cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cobain kuah dulu ya, tanpa nasi. Enak. Tapi menurut saya agak asin. Agak asin, tapi cocoknya buat nasi. Kalau buat digaduk ini, asinnya terasa banget. Jadi, gimana? Dan ini cocoknya juga sama nasi jagung. Tadi nasi jagung masih ada satu, cuma saya pengen nasi ini sih, nasi putih. Dan ini cocok banget sama nasi jagung. Terus untuk kuahnya ini kalau digado dia gak cocok daun karena terlalu asin. Jadi dia cocoknya sama nasi. Coba saya cobain sama nasi ya. Gini. Bentar, sama nasi gini. Ini kan ada kuahnya, saya pengen kuahnya. Bentar, dikit aja kuahnya. Dagingnya empuk. Empuk banget dagingnya. Pedesnya terasa. Pedes. Pedes, beneran. Ya, nanti pedesnya itu nggak pelit. Berhubung cabai mahal mahal saat ini. Pedesnya nggak pelit. Enak banget. Ini babat. Empuk. Enak banget, sip. Pedasnya bener, serius, pedasnya terasa banget. Saya lanjut, ini ke asem-asem daging itu. Bentar, ini masih kepedasan aku. Ini asem-asem daging, dia pakai cabai utuh gini. Cabainya merah-merah loh, cabai utuh. Terus ada biasa daun jeruk. Cabainya campur yang merah sama yang hijau. Terus ini ada biasa tomat. Kan asem-asem itu identik dengan rasa asem dari tomat juga. Biasanya sih ada jeruk itu ya. Kok jeruk? Apa? Blimbing wuluh. Biasanya blimbing wuluh. Nah, kita cobain ya. Full dagingnya, daging tulang gitu. Wih, enak banget ini daging tulang. Iya. Enak kan? Yuk, kita cobain satu ya. Bentar. Kayaknya kita makannya sama tangan deh. Kalau nggak sama tangan itu nggak nikmat. Saya ambil satu aja deh. Ini. Saya cobain langsung ke dagingnya. Enak banget, serius, enak. Dia empuk banget. Jadi sekali gigit gini ya. Ini kan agak gigit-gigit ini langsung protol. Empuk banget, serius. Enak banget, saya suka. Sampai dagingnya itu keluar loh dari tulangnya. Sampai habis. Enak. Serius, enak banget. Enak banget. Saya coba dagingnya, serius. Enak banget dagingnya. Apa? Langsung protol dari tulangnya. Yuk, dan ini adalah belut, rica-rica belut. Ya, rica-rica benar ya. Rica-rica belut ini. Jadi kayak apa? Ditongseng kayak gitu, kering-kering dia kering. Saya cobain ya. Bentar. Empuk banget, enak. Serius, enak banget. Dan pedesnya, kembali lagi pedesnya. Pedesnya nggak pelit, pedes banget. Nggak pelit banget dia. Itu luar biasa, cocok dengan namanya warung pedes asin. Pedesnya nampol banget dan asinnya joss banget. Oke, untuk mereview menunya warung ini ya, Mak
kecil banget plus TOPBGT teman-teman, enak banget, serius enak banget, bumbunya terasa banget. Ini aja masih kepedesan ya, padahal saya suka pedes dan ini pedesnya di atas rata-rata. Oke teman-teman, yang mau atau yang suka pedes, recommended banget untuk yang suka pedes ya teman-teman. Ntar kalau kita kepedesan ada es. Oke teman-teman, cukup di sini video ini, video mereview warung pedes Asin. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen teman-teman. Tunggu video berikutnya di channel THD Eli. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video di channel THD Eli. Dadah!